Cik. Langsung berubah nih suara aku nih, Cik. Ya, kalau tadi kita udah ngeliat penampilan dari Trio Sample, kali ini kita akan ngeliat kembali penampilan yang apik yang udah dinanti-nanti sama fansnya. Siapa lagi kalau bukan? Georges. Ya, selamat datang buat pengunjung Borobudur. Halo, selamat datang semuanya. Hai. Banyak banget yang datang malam ini ya. Berapa ya. Ribu kayaknya ya? Kurang dan lebihnya adalah 100, sekian. Wow, pantas ramai banget yang joget tadi. Ya, alhamdulillah ya memang. Jadi selamat datang buat para pengunjung Borobudur Teras Cafe and Resto yang baru hadir ataupun yang udah hadir. Selamat menikmati makanan dan minuman suasana berikut hiburannya. Betul sekali. Kak Georges, kalau di segmen pertama tadi itu lagunya kan agak mellow nih. Betul. Kalau untuk di segmen berikutnya ini melo juga atau masih agak melo lagi? Masih melo. Kamu mungkin nanti nangis nih. Nggak apa-apa, aku dikasih sekepok juga udah baik kan kok. Oh gitu ya. Kebetulan lagu ini ciptaan saya sendiri bersama Mas Tri Wahyu. Wow, jadi selain mempunyai suara yang bagus, Kak Georges juga pencipta lagu ya, lagu. Ada juga lagu saya seterusnya, Kau Berikan Aku Cinta, ciptaan saya juga. Wih. Cuma mungkin belum ditampilkan di sini, mungkin next ya. Asik, the next ya, di next berikutnya akan menampilkan karya-karya terapik tentunya dari Kak Georges. Oke, kalau gitu buat pemirsa di rumah yang udah nanti-nanti, sekarang kita lihat yuk penampilan dari Georges dengan lagu yang kedua berjudul Aku Tanpamu. Aku Tanpamu. Iya. Yang tahu lagunya nyanyi bareng ya. Thank you.
Iya. Ini kebetulan lagunya ini menceritakan orang yang tidak bisa move on dari pasangannya. Aku. Betul kamu ya. Kejadiannya ini di Jogja. Jogja. Iya di Yogyakarta. Terus tapi ini punya ceritanya dari Mas Tri Wahyu, bukan cerita saya. jadi ceritanya kan kebetulan saya sama Mas Tri Wahyu, tapi ceritanya dari beliau. Jadi ya, berkolaborasi lah antara Kak Jorjus dan juga Tri Wahyu. Kebetulan beliau dulu lama di Jogja, sekarang udah pindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wih, ini kayaknya beliau lagi nonton kali ya di Kalimantan. Iya, nonton beliau ini. Jangan sampai kedengaran pasangan yang baru. Emang kalau kedengaran itu kenapa tuh? Itu kan ceritanya sama yang sebelumnya. Ya bisa move on dia. Oke. Ya semoga ya. Emang sih agak-agak susah kalau kita menemukan pasangan yang memang benar-benar agak ngeklik di kita tuh kalau untuk jauh dikit atau ID itu kayaknya susah untuk move on. Kayaknya kamu banget ya. Biasa aja. Iya, memang it's me. Ya. Relate banget kayaknya sama dia ceritanya. Ngena banget gitu. Kayak apa ya? Wow, ini lagu tuh kayaknya mewakili perasaan. Kok matanya berkunang-kunang? Berkaca-kaca kayaknya. Hei, ada karnebo enggak? Ada karnebo enggak? Oke, video klipnya juga udah ada ya, Kak ya? Udah ada. Aku tampamu kebetulan itu pernah merajai tangga lagu juga di beberapa radio di Jawa. Keren. Siapa tahu nanti lagu dari Kak Jorjus bisa masuk top 1 di IMTV loh. Amin, request dong yang banyak. Di request kan ya? Yes. Pokoknya di request sebanyak mungkin. Caranya gimana? Kalian bisa kirim WA di 085673699920 ya. Request sebanyak mungkin. Atau kirim pesan juga bisa melalui aplikasinya IMTV Jakarta. Semakin banyak pemirsa atau para fans dari Kak Jorjus mengirimkan requestannya, salamnya dan lagu Kak Jorjus juga akan sering tampil di IMTV pastinya. Kak Jorjus mau kirim salam atau ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Saya mengucapkan terima kasih terutama kepada Mas Wahyu Yael yang berikan kesempatan kepada saya untuk menyanyikan lagu Selai Rambut. Merasa terhormat sekali karena jarang-jarang kan kita bisa dapat lagu dari pencipta yang hebat. Rewel gak sih Kak? Enggak. Lagi betul, take vokal aman gak Kak? Baik banget. Oh, baik. Iya. Kepada keluarga saya juga terima kasih atas supportnya selama ini karena tanpa mereka saya tidak bisa berdiri di sini. Ya. Luar biasa, kasih tepuk tangan dong. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Kak Jorjus, thank you ya. Sama-sama.